Bentar, ini topi yang gua kasih ke dia kemarin. Oh iya, mau iya, mana ini yang ini? Topi itu adalah topi yang diberikan Komo kepada dia waktu si Rio ini lagi di Trans TV. Tapi di sini yang gua lihat cewek ini sangat senang banget diberikan topi itu sama Rio. Berarti cewek yang lagi ketemu sama Rio di kafe itu ngefans sama gua juga dong. Ini dipakai sama kamu. Iya dong, aku dapetinnya juga dapet susah banget itu. Bisa sih kamu? Iya dong, aku sampai baju sampai sobek-sobek kayak gitu. Gila banget deh, perjuangan banget kayaknya kamu, baby. Gue gak bisa kayak gini, kayak... Bilang saja terlihat di mataku. Kau perlu dia jelas di depanku. Kamu terlalu jahat. Ya kemarin-kemarin itu, dia emang minta topi sama kalung. Kalau kalung berarti buat sepupu dia tadi. Ah iya benar. Dan topi gue ternyata dia kasih ke si cewek ini. Berarti emang udah niat tuh. Lihat dong, aku sekarang udah nge-follow dia dan lihat tuh, asik kan? Kamu nge-follow aja ikut-ikutan aku. Nggak juga kali. Ini aku udah dari minggu-minggu yang lalu kali ya. Sebelum aku pacaran sama kamu juga aku udah ngikutin dia. Jadi si cewek ini ngomong sama cowoknya lu, kalau cowoknya lu ini ikut nge-follow kata kamu tuh sejak mereka baru pertama kejadian. Berarti cowoknya lu ini berubah penampilannya seperti gua dan ya seakan-akan dia tuh nge-fans sama gua itu karena dia itu baru jadian sama cewek ini. Ya mungkin karena emang Rio ini pengen untuk mendeketin cewek itu, akhirnya Rio itu menjadi seseorang yang seperti disukai oleh cewek. Dalam tanda kutip berarti Rio ini berubah satu bulan terakhir ini karena cewek itu. Hah? Hari ini tuh beneran? Gak usah langsung. Aku tuh memang punya surprise. Asik. Kamu punya surprise, apa sih itu? Coba, baby, ya. Merem gak usah? Gak usah merem. Panggil langsung lah. Wah. Udah. Asik. Yeay. Bisa pokoknya ngasih apa lagi ini? Ngasih apa lagi ini? Banget sih. Kamu beli di mana ini yang suka dipakai si Komo banget kan model-model. Bahannya juga bagus banget ini. Gue suka banget Debbie. Makasih banget ya. Kamu kok perhatian banget sama aku. Oke. Enggak tadi kan dia bilang sama lo dia mau minjem duit buat beli baju seperti gue juga beli topi. Ternyata dia dapetin dari cewek ini nih. Berarti si cewek ini nih yang bikin cowoknya lo ini jadi suka seperti gue dan berpenampilan seperti gue gitu. Dan di situ akhirnya nanyanya ini tahu apa penyebab Rio ini jadi berubah? Palos, lo bisa lebih dekat lagi gak, Los? Ya karena emang perasa itu gue butuh gambar yang lebih bersih, gue berkonfirmasi sama Palos untuk menyuruh Palos mendekatkan posisinya dia ke posisinya si Rio. Tapi... Ya, ambil gambarnya, Palos. Lebih berani lagi, Palos. Udah deh, selfie deh, selfie. Palos, lo kenapa tuh nabrak apaan? Palos, monitor, Los. Ayo, seperti menabrak seorang pelayan yang ada di kafe itu, dan Palos langsung menarik perhatian banyak orang di kafe itu, bahkan juga menarik perhatian Rio dan juga si cewek misterius ini. Lari, keluar dari sana, Palos, keluar dari situ, Palos. Carlos. Ternyata di situ dia ngeh sama Carlos, dan dia meneriaki nama Palos, dan Palos kabur dari situ. Palos, hati-hati Los. Kak Palos bener. Kak Palos sama Mbak ini kan Mbak Komo kan? Oh, bohong lo. Asli lo. Di sini lagi ada pengintaian ya? Pasti ada nih. Gue udah deg-degan banget kirain gue Palos bakal ketahuan pada saat itu. Gatot. Gatot, lo bantu si Palos, Gatot. Gak tau, dia nyari kita. Dan mungkin karena emang mereka ini penasaran banget, dia pun langsung mencari mobil-mobil yang parkir di depan kafe itu. Palos, tarik dia, Palos. Mobil kita
kita yang parkir depan kafe itu hampir ketahuan sama dia. Dan gue langsung menyuruh Panos untuk menarik dia dan bilang sama dia kalau gue sama Gigi sudah pergi dari tempat itu. Nah tadi kan Bomo kan emang lewat sini, cuma gak kesini. Kalau gue emang sengaja gue mau nyari target yang lain. Oh, ngomong ah. Kabar lah, lusa ya ke kantor ya. Ih, sampai gak pakai sepatu, okay. Dikejar malah okay. Ada. Parah nih si abang nih. Tapi di kantor ntar kita sudah ya. Udah ya, ketemu Bang Perwat ya. Ya, ya. Yuk, tarik aja. Udah, enggak, gini. Ini berarti di sini cowoknya lu ini berubah untuk menjadi orang yang suka sama gue itu gara-gara dia lagi deket dengan seorang cewek. Bukan gara-gara diri sendiri yang suka. Bukan gara-gara diri sendiri. Ternyata cewek itu adalah orang yang ngefans banget sama tim Katakan Putus gitu loh. Dan kita balikin semuanya lagi ke Naya karena menurut gue pribadi, tanpa bermaksud untuk ngomporin Naya, menurut gue pribadi si cowoknya ini udah tidak pantas untuk dipertahankan lagi. Lo maunya gimana? Lo masih mau minta bantuan sama kita untuk ngintai lagi? Enggak kak, kayaknya gue udah cukup sampai sini aja. Gue udah satu bulan ngikutin dia. Apa maunya dia, tapi kalau emang dia masih ngianatin gue kayak gini, gue mau putus aja. Las, monitor, Las. Dengan sedih banget dan dengan berat banget, gengs, akhirnya dia memutuskan untuk putus hubungan sama si Rio. Dan dia minta bantuan sama tim Katakan Putus untuk memutuskan hubungan dia sama Rio. Gengs, hari ini kita ada di sebuah taman yang mana hari ini kita akan membantu Naya putus hubungan dengan Rio. Gengs, hari ini tim Katakan Putus akan membantu si Naya untuk putus hubungan sama Rio. Yang mana kemarin malam dia, lu udah bilang kan kalau emang lu mau ngasih sesuatu atau surprise di taman dekat rumahnya si Rio ini? Udah, gue udah bilang sama dia. Terus gue tuh bilang kalau gue tuh mau ngasih kejutan sama dia di taman sini, di taman ini. Terus gue bilang gue tuh nggak bisa datang. Oke, tapi dia udah tahu kan kalau dia tahu kalau gue nggak bakal kasih surprise itu kan. Oke, dia udah konfirmasi itu. Udah, dia udah pasti datang. Oke, ya udah, falas berita Las. Gue janjiannya. Dan kita di sini dari tim Katakan Putus sudah ada di taman itu dan kita juga sudah menyiapkan hadiah untuk Rio. Dan setelah semuanya sudah rapi, nggak lama kemudian ada sebuah motor datang. Ini karena dia tahu lu nggak bakalan datang ke sini, makanya dia barengan sama si cewek. Iya, berarti dari tadi ini kan komplek rumahnya dia, berarti ceweknya juga udah barengan sama dia dong. Mungkin bisa jadi. Jadi sana kita ngelihat Rio-nya ini seperti kayak ketakutan ngelihat kanan kiri, apakah dia sedang diliatin oleh Naya karena dia lagi barengan sama pacar barunya pada saat itu. Tempat biasa keluarga nongkrong dan biasanya di sini tuh banyak anak-anak kecil gitu juga, tapi nggak tahu kenapa sepi. Dia main ini. Lagi nyari apa sih ya? Enggak nyari apa-apa. Matanya dari tadi tuh kayak enggak fokus gitu loh. Enggak kenapa-kenapa. Ayo. Aku dorongin ya. Pelan-pelan. Ini ngapain ini? Ketakutan dia. Dia mungkin ngerasa ada elu di sini. Iya, dia takut lo tiba-tiba kayak ada datang. Ketakutan gitu loh. Fokus gitu. Ada apa sih? Nyari apa sih? Ada yang dicari. Enggak nyari apa-apa. Atau emang ada janjian sama orang gitu di sini? Enggak nyari apa-apa. Gimana? Aku tuh udah mau banget, baby. Walaupun kita masuk bulan tuh mau banget. Ya, tapi aku nggak nyari apa-apa. Cuman katanya tadi tuh ada temen aku nge-WhatsApp gitu. Katanya dia mau ngasih kejutan gitu. Tentang... dia kan tahu aku mau fans sama Komo. Dan dia juga tahu kamu mau fans sama Komo. Dan dia mau ngasih kejutan kayak gitu-gitu lah. Gak tahu, pokoknya berhubungan sama Komo katanya. Gila, orang berani banget loh, dia ngebawa selingkuhannya dia, padahal ini kado dari ceweknya gitu loh. Karena dia tahu elunya nggak bakal datang ke sini, makanya berani banget. Oke, dia udah ngeh, Dan di sana perasaan mereka lagi duduk dan berusaha untuk mencari hadiah itu, cewek yang lagi barengan sama Rio ini pun melihat sesuatu di taman itu. Baby, coba lihat situ deh, itu ada hitam-hitam gede banget. Elunya ada dekat pohon. Buat Rio, ini kali yang baby cari. Ini yang baby cari. Bukan.
bukan ini kali. Ah nggak mungkin, nggak mungkin. Atau buka aja ya. Baby itu namanya Rio. Rio siapa? Rio Haryanto. Nggak mungkin dong.